Trisatya dan Dasadharma menunjukkan bahwa seorang pramuka mempunyai niat dan keinginan yang tulus untuk menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, dan demikian juga untuk anggota pramuka yang tergabung dalam Satuan Karya Pramuka. Saka Wirakartika, Jawa Timur, akan menjadi penguatan bela negara di antara seluruh pramuka se-Jawa Timur, dan tentu resonansinya adalah bagian dari penguatan bela negara pramuka di seluruh Indonesia. Saya selaku Panderma Pragya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruhnya, dan kami Kodam 5 Brawijaya beserta seluruh jajaran siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan pramuka di masa-masa yang akan datang.